benda tu banyak apa didik dia. Ya, bukannya ajaran-ajaran Islam yang akan jadi dia punya tunggak semangat dia, tapi cerita-cerita takut, cerita tahayul tu lah yang akan menguasai dia. Jadi kalau dah kata nampak anak kita jenis penakut, jangan pergi tengok terus. Kan? Nanti nak pergi surau takut, nak pergi itu takut, takut, takut kan. Asal sekali Allah Alam lah. Dia apa nak jadi dengan orang yang menakut macam ni kan? Saya alhamdulillah, saya bila saya kenal diri saya jenis menakut, stop. Jangan tengok langsung apa-apa cerita yang menakutkan, tak tengok langsung. Betul. Sebab orang yang menakut ni imagination dia sangat tinggi. Orang yang menakut, imagination dia sangat tinggi. Dia dapat benda kecil-kecil pun dia boleh bayangkan benda gini-gini kan. Ha, jadi jangan bagi dia tengok. Sebab tu dah sampai ke tahap tu, sampai tahap nak bangun sembahyang tahajud malam pun takut. Bukan suruh pergi perang. Suruh bangun sembahyang pagi pukul 4 pagi pun takut lagi. Ha, itu cerita-cerita yang saya jumpa anak muda ini ya. Itu juga dengan cerita-cerita apa? Cerita kalau kita tengok pada wanita yang pertama syahid dalam Islam, Sumayyah dan keluarga dia Yasir tu. Peluk Islam. Ya. Tapi zaman awal perjuangan Islam sangat perik ya, bila tahu kata dia masuk Islam terus kena seksa sebab dia masih menjadi hamba, hamba kepada tuan yang bukan Islam. Diseksa, dia teruk letakkan batu di atas dada dia. Batu kan batu kecil. Batu yang besar-besar letak atas dada. Tapi tetap tidak mahu keluar daripada Islam dan mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Aku redha Allah itu sebagai Tuhanku, Islam itu agamaku, Muhammad itu rasulku. Itu kuatnya semangat wanita yang bernama Sumayyah. Ya, Sumayyah tu diseksa macam mana pun tidak lemah keyakinannya kepada Islam, tidak dapat dikalahkan dengan kesakitan dan urutan. Tapi itulah wanita yang pertama syahid dalam Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi kalau nak cerita pasal ummahatul mukminin sangat banyak ya, tetapi saya simpulkan, jika kita ingin mewarisi, jika kita ingin meneladani, kita nak ikut contoh ummahatul mukminin, wanita-wanita mulia yang pertama berkorbanlah untuk Islam. Tak kisahlah berkorban harta benda, berkorban masa ataupun apa-apa saja, tapi berkorbanlah. Lakukan pengorbanan kepada Islam. Yang kedua, sentiasalah kita mencari ilmu untuk menambahkan ilmu kita, juga untuk menambahkan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Taala. Ya. Yang ketiganya, didiklah anak-anak dengan baik supaya cintakan Allah, cintakan Rasulullah, cintakan para sahabat. Sebab anak-anak kita hari ini ya, ramai sangat yang cintakan Korea. Cintakan artis Korea, cintakan artis Hindustan, cintakan artis apa-apa lagi Hollywood semua tu kan. Dia boleh kenal siapa dia Shah Rukh Khan, dia boleh kenal siapa dia pelakon Korea semua, dia boleh hafal lagu apa, lagu Gangnam apa, Gangnam Style semua tu. Tapi berapa ramai anak kita yang boleh hafal Quran? Kalau tak boleh hafal Quran pun tak apalah. Tanya satu soalan, berapa ramai daripada anak kita yang boleh hafal juzuk amma? Benda yang basic lah. Juzuk amma tu berapa orang daripada anak kita yang boleh hafal kalau tak boleh hafal Quran? Kalau boleh hafal Quran, Masya Allah, Subhanallah. Sebab orang kata apa? Kalau kita ada anak, seorang anak yang hafal Al-Quran, insya-Allah mak ayah dia dijamin masuk syurga. Saya tak pasti ni kalau hadis palsu ke apa tak, tapi itu disebut yang saya pernah dengar ya. Kalau ada seorang anak kita yang hafal Al-Quran, insya-Allah tempat untuk mak dan ayah dia di syurga itu seolah-olah telah dijamin. Tapi kadang-kadang sedih tengok anak-anak kita hari ni Fatihah pun baca tak betul. Kalau Fatihah baca tak betul, tuan-tuan perempuan, macam mana solat anak kita, sembahyang anak kita? Sebab Al-Fatihah itu rukun solat. Jadi
Yang pertama sekali, tolong pastikan bacaan Al-Fatihah anak-anak kita itu betul. Tajwidnya pun semua ya. Jangan pandang ringan. Jangan kata biar kat ustazah mengajar kat sekolah tau. Kita kena check anak kita baca setiap hari. Begitu juga dengan sembahyang dia. Ya? Sembahyang anak-anak tu tengok betul ke tidak rukun dia pun semua. Sebab anak kita ni termasuk anak saya kalau tak tengok, 4 rakaat tu 1 minit boleh siap. Ha. Anak saya yang sekolah rendah kan. 4 rakaat ni boleh siap 1 minit. Kita pergi ke dapur, balik dah siap. Ambil hanger, kau sembahyang balik. Jangan sekali-kali biar dia buat mudah dengan hukum Allah kan. Kau sembahyang balik. Sebab kalau 4 rakaat 1 minit tu maksudnya dia patuk macam ayam patuk padi tu kan. Biasakan anak-anak kita supaya tertib dalam buat amalan-amalan agama ni. Jangan bagi dia buat ikut apa orang tempat cincai-cincai hancai tu. Kan? Kalau dia makan cepat tak apa. Tu pun ada adab makan apatah lagi sembahyang. Ha? Jadi memang disebabkan masa yang terhad ni kita memang tak boleh nak bincang banyak. Tapi saya harap ada sedikit kebaikan yang telah saya sampaikan. Semoga kebaikan ni dapat kita kongsikan bersama. Dan seperti saya katakan tadi, bila saya bercakap di depan ni, saya bukannya terbaik. Saya cuma sekadar berkongsi apa benda yang kita perlu tahu dan apa yang perlu kita lakukan. Ya? Dan saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, ya, kalau membuat sesiapa terasa tanpa sedar. Ya? Jadi saya mohon kemaafan. Semoga kita semua menjadi ibu-ibu yang soleh, solehah. Semoga kita dapat melahirkan anak-anak, cucu-cucu yang soleh dan solehah insya-Allah. Ya? Semoga anak-anak kita menjadi aset kepada kita di akhirat esok, bukan liability. Aset tu maksud dia anak kita akan menjadi saham kita di akhirat esok. Tapi kalau anak kita menjadi liability, maksudnya kita besok puas akan berjawab dengan Allah. Kenapa anak kamu tak sembahyang? Kenapa anak kamu tak tutup aurat? Kenapa anak kamu ini tak? Kita mohon kepada Allah agar anak kita menjadi aset. Disebabkan anak besok perjalanan kita di akhirat dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi akhir kata aku li qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شكر الحمد لله walaupun dalam masa satu jam masa yang singkat diberi kepada Dr. Fauzia beliau telah dapat memberikan kita penerangan dan pemahaman berkenaan dengan ummahatul mukminin yang terdahulu. Bagaimana kehebatan mereka seperti Maryam, Hajar, Khadijah dan Siti Aisyah. Dan bagaimana pengorbanan-pengorbanan yang mereka lakukan dan perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan demi kerana Islam. Serta Dr. Fauziah juga telah menerangkan kepada kita sifat-sifat ummahatul mukminin yang boleh menjadi tauladan kepada kita, panduan kepada kita untuk kita meneruskan pendidikan pada diri kita dan juga mendidik anak-anak, yang mana antara sifat-sifat ummahatul mukminin ini iaitu mereka mempunyai sifat pengorbanan, mereka mempunyai sifat yang berani, cinta kepada ilmu serta bijaksana. Mereka juga mempunyai kekuatan mental dan fizikal serta rohani dan jasmani. Banyak-banyak fakta-fakta yang telah dihujahkan oleh Dr. Fauzia. Dan antara banyak-banyak fakta itu ada salah satu yang saya minta Dr. Fauzia berikan perincian ataupun penerangan lebih sedikit, iaitu berkenaan dengan pengorbanan dan perjuangan serta infak kita terhadap kehidupan kita sekarang ini. Dipersilakan. Tentang pengorbanan kita kepada Islam ya, yang diminta oleh pengerusi majlis supaya diperincikan sedikit tentang pengorbanan kepada Islam. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam Al-Quran ya, Allah selalu bertanya kepada kita
Siapakah yang sanggup untuk berkorban harta dan nyawa? Allah sebut harta dan nyawa. Sama juga dengan sabar, Allah selalu kaitkan dengan sabar dan soleh. Jadi maksud dia, kalau kita ingin jadi orang yang soleh, kita perlu ada sifat sabar. Kita tidak boleh menjadi orang yang soleh dan soleha kalau tidak ada sifat sabar. Ya? Dan kalau kita ingin menjadi orang Islam yang baik, kita perlu berkorban untuk Islam. Apa kata P. Ramlee? Berkorban apa saja. Kan? Harta ataupun nyawa. P. Ramlee mungkin maksud dia lain. Orang faham lain. Ya? Kalau, tapi kalau kita faham berkorban apa saja untuk Islam, seperti kata, saya katakan tadi, kalau kita mampu, kita diberikan oleh Allah kelebihan duit ringgit, maka berkorbanlah daripada sudut wang ringgit. Ya? Alangkah indahnya hidup kita ini kalau lebih ramai orang seperti Said Al-Bukhari. Ya? Saya dengar cerita Said Al-Bukhari ini, dia masa dulu dia anak petani susah dan dia bernazar, "Ya Allah, kalaulah aku diberikan kekayaan, maka aku akan tolong anak-anak orang miskin. Aku akan tolong orang-orang susah." Dan sebab itulah sekarang ni kita ada Yayasan Al-Bukhari dan sebagainya. Dan kalau macam di UAE tu, pelajar-pelajar daripada Indonesia, daripada Kemboja ataupun Kampuchea tu, yang saya tahu, mendapat beasiswa, yuran dibayar, kemudian diberikan duit poket sebulan lebih kurang RM500 setiap seorang. Kalaulah lebih ramai orang Islam yang boleh menginfakkan duit mereka untuk membantu anak-anak orang susah yang nak belajar ni, lebih ramai, ya, alangkah hebatnya. Kalau kita tidak boleh jadi orang yang kaya seperti Al-Bukhari, Said Al-Bukhari, satu saranan saya, untuk mereka yang bekerja, bayarlah zakat pendapatan. Kita boleh bayar income tax kan, cukai pendapatan, tapi kenapa kita tak boleh bayar zakat pendapatan? Zakat pendapatan tak perlu bayar sekaligus pun, potong bulan-bulan, sebulan 50 ataupun sebulan 100, maka duit kita tu akan diberikan kepada mereka yang memerlukan. Ya? Katakanlah kalau boleh kita potong sebulan 50, setahun ada 600. 600 tu dapatlah kerajaan, bukan kerajaan, zakat, majlis zakat, ya, pusat zakat, berikan kepada ibu-ibu tunggal ataupun mereka-mereka yang memerlukan. Orang yang sakit buah pinggang boleh ada tempat cuci buah pinggang. Ya, kalau macam kat Johor kita ada apa? Dialysis center kan? Hasil daripada orang bayar zakat. Kita tak mahu bergantung kepada dialysis center orang bukan Islam. Kita patut banyakkan lagi dialysis center yang ditubuhkan hasil daripada yang di Batu Pahat kan, ada satu tempat dialysis center yang baru kan. Di Batu Pahat tu, bangunan biru besar tu, saya sendiri pergi tengok masa perasmian tu, adalah hasil daripada wang zakat yang didermakan oleh orang ramai. Jadi kita sebagai orang Islam, satu patut kita rasa bertanggungjawab, bukan keluarkan zakat fitrah saja. Zakat fitrah tu setahun sekali. Tapi zakat pendapatan, kalau untuk yang bekerja kerajaan ada pendapatan tetap, bayar zakat pendapatan bulanan. Ya? Kemudian, itu daripada sudut zakat. Kemudian sedekah jariah. Sedekah jariah kita. Tak kisahlah untuk anak yatim ke, untuk ibu tunggal dan sebagainya. Ya? Tapi kita niatkan kerana Allah Ta'ala, dan semoga ini menjadi infak kita di akhirat nantilah insyaAllah. Ya? Banyak benda kita boleh berinfak. Tapi kalau kita tak boleh berinfak dengan duit ringgit, infakkan masa kita. Ya? Tolong apa yang patut. Misalnya kalau paling-paling tidak pun, ini kita datang ni, kita dah berinfakkan masa kita ni. Kita dah infakkan masa kita untuk mendengar ilmu Allah SWT. Semoga kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT daripada majlis yang macam ni. Ya? Jadi kalau pengorbanan tu bukan setakat duit ringgit puan, perempuan. Sebab bukan semua orang bertuah dapat kekayaan. Tapi setiap apa yang Allah berikan kepada kita tu, insyaAllah, kalau kita infakkan kepada Allah SWT, akan ada